never be good again. I've been nothing but a girl who really should be nothing less. Don't mess up, and don't you tell a soul how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts. Teman-teman, drone saya hilang di pas perjalanan pulang dari puncak Gunung Manglayang itu. Saya memang dari sini, saya posisinya di tangga 1000. Saya tadi udah coba terbang ke wisata Batu Kuda, bisa balik untuk ke sana. Saya ternyata pas pulangnya dia drop, jatuh karena mungkin baterainya, karena saya pakai baterai 6S dan pakai baterai lipo bukan Lion. Tapi saya nggak apa-apa, buat saya nggak menyesal. Saya merasa udah bisa, saya udah berisa, udah maksudnya udah sukses lah sampai ke situ. Walaupun drone saya akibatnya drone saya hilang, nggak masalah. Saya memang niatnya main drone ini untuk freestyle, tapi saya merasa untuk long range juga saya merasa bisa. Kalau di antara teman-teman ada yang menemukan drone saya, silakan kontak saya aja. Untuk lihat penerbangannya silakan di ini ya, di video setelah ini ya teman-teman ya. Sebelum ke puncak Gunung Manglayang, saya coba dulu ke tangga 1000. Ini jaraknya kalau di Google Map itu ya kurang lebih 500 meter lah. Hitungan saya kan kalau ke Manglayang itu sekitar 2 kilo. 2 kilo itu ya misalnya 5 kali bolak-balik udah bisa gitu. Cuman saya coba ke ini dulu. Coba ke yang deket dulu, ke ini, ke wisata Batu Kuda. Ini saya deg-degan ini. Ya. Ngeri, tapi ngelihat ke ini Google saya menurut saya masih aman-aman aja, walaupun udah mulai krepek-krepek tuh pas di ininya, pas di puncak wisata Batu Kudanya. Tapi saya kan ngikutin panah yang saya tunjuk itu, di tunjuknya di tengah itu, pokoknya saya tinggal ngikutin itu aja. Dan memang kalau kata Om Andrea Ramadan juga kan, kalau pulangnya itu lebih cepet, jadi nggak masalah untuk ini, untuk penerbangan awal ini. Saya jadi pede gitu, pede banget gitu ya, saya tinggal ngikutin aja. Dan arah saya kan di situ tuh, di yang ada pohon itu, saya udah tahu itu. Sebelumnya soalnya kali waktu terbang di itu, di tempat-tempat pepohonan gini susah. Dulu drone saya juga pernah hilang itu di ini, di gua Jepang, tapi ketemu lagi, ditemuin. Ini saya di sini udah aman kan, tadi malah ada anak-anak STM itu pada itu, "Halo guys," katanya gitu kan, ada lihat saya drone ya. Jadi saya enjoy-enjoy aja gitu. Nah, pas yang penerbangan kedua ini ya, teman-teman ini ya, dengar rekaman suara saya pakai stick cam ini. Saya grogi, asli saya grogi banget pas saya terbang ke puncak Batu Kuda, puncak Gunung Manglayangnya itu, asli ngeri banget. Karena saya pertama kali buat saya belum pernah naik gunung kayak orang-orang sebelumnya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kalinya saya puncak Gunung Manglayang, teman-teman. Saya beranjak dari Batu Kuda. Ini Batu Kuda. Ini saya lagi menuju ke tangga 1000. Tangga 1000 ini di depan saya lurus aja ke tangga 1000. Ya Allah, saya grogi, masya Allah. Aduh, ya Allah, ini saya cuma pakai drone. Ya, saya sampai ke tangga 1000 ya teman-teman ya. Ini puncak tangga 1000 yang saya kemarin tuh. Saya sekarang mau ke puncak Gunung Manglayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aduh, ngeri banget asli. Ini saya udah push ini, tapi baterai saya, waduh, 55 km per jam. Ini, ya Allah, saya pengen banget bisa naik ke puncak. Kemarin anak saya tanya, "Kamu udah pernah belum ke puncak Manglayang?" "Udah, Pak, tapi hati-hati, jalannya terjal," katanya begitu. Jalannya terjal, wah, los, masya Allah, los, teman-teman, los. Los, saya close, los sinyal, teman-teman. Saya los sinyal, saya pakai rescue. Dan ini kondisinya udah low battery, ini kehendak Allah aja yang membuat saya bisa pulang atau enggak. Ya Allah, mudahkan. Nah, itu dia drone saya, teman-teman.
Dia masih dalam kondisi ini, kondisinya kondisi masih lost loh ya. Saya buka Google saya. RF signal critical. RF signal critical. RF signal low. Ya udahlah, kayaknya bukan rezeki saya. Drone itu kayaknya pengen meninggalkan saya. Silakan, semoga menemukan kebahagiaan sendiri. Saya udah merasa puas karena kemarin Om Pungki Sasando udah berhasil naik ke gunung dengan drone yang bukan digital ya, drone analog, itu udah mewakili keinginan saya. Saya makasih banget. Saya bagaimanapun saya senang banget. Ini momen yang membahagiakan saya. Saya bisa ngelihat puncak Gunung Malayang. Dulu saya waktu masih muda mah semua gunung yang di lingkung Gunung Bandung, di lingkung gunung, semua gunung udah saya naikin. Seminggu saya kelarang keliling, tadi saya ngobrol sama si bapak, sekarang masih udah leklok, udah gak kuat. Ya udah, kalau buat teman-teman yang nemuin drone saya, silakan kalau mau dikembaliin, silakan, dan akan saya ganti biaya ongkos dan lain sebagainya gitu ya. Terima kasih teman-teman. Kalau buat teman-teman yang yang kalau yang mau naik gunung ya perlu di ini dengerin aja itu ya, kayak Maria Ramadan. Jadi dari kuatnya, kemudian apa namanya, Google-nya, kemudian baterainya, itu harus yang bagus ya. Saya mungkin nekat, tapi nggak apa-apa. Ini pelajaran berharga buat saya. Makasih teman-teman udah mampir, dan saya sangat mengapresiasi semua pilot yang berkenan mampir. Terima kasih dan berteman dengan saya. Terima kasih, jaga kesehatan. Auzat. It's all on your mind to change too. And baby, you can really try if you climb your way up. Do it on your own and you're shit out of luck. Nobody will help if you're flying too close to the sun. Cause you're gonna get burned. Say you should never roll all the dice without a hand. It's make or break when you never did stand a chance. Tell me, stop, don't you tell a soul how you actually feel. If you do, then they'll cut you right at the heel, and it hurts.